Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Nur Mawfika. Hai. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang cara memulai live atau bagi teman-teman yang ingin belajar live. Dan sudah ada fitur live di akun TikTok teman-teman. Yang sebelumnya persyaratannya sudah terpenuhi, minimal dengan 1000 followers. Tapi itu adalah persyaratan dahulu. Sekarang, tanpa minimal 1000 followers, teman-teman tentunya sudah bisa melakukan live. Ada yang bahkan sampai 500 followers sudah bisa live. Jika tidak bisa di angka 500 followers, maka bisa jadi teman-teman berada pada angka 700 atau 800 followers. Nah, buat kalian yang sudah memenuhi persyaratan dan memiliki minimal 1000 followers, 500 bahkan sampai 800 di bawah angka 1000 followers, nah simak video ini sampai habis. Oke, langkah pertama, teman-teman masuk ke aplikasi TikTok teman-teman, terus kalian tinggal klik pojok bawah itu yang terdapat 5 menu. Nah, kalian tinggal klik tanda plus itu, kemudian akan muncul unggahan kamera live template. Kalian tinggal scroll ya ke samping. Nah, setelah seperti ini akan berbentuk layar live. Di sini teman-teman terserah mau isi apa. Ketika melihat dari luar itu bisa membaca dari luar. Jadi aku pakai di sini kata assalamualaikum, atau teman-teman juga bisa mampir ke room aku atau apa. Jadi di sini bisa terserah dari teman-teman aja. Atau selamat pagi, selamat sore, atau mampir isi WL. Jadi terserah. Kemudian di sini teman-teman tentukan live-nya. Jadi saya di sini biasanya live itu untuk live match aja. Jadi di sini ada beberapa tambahan topik. Mau di sini tentang edukasi, live tentang edukasi, live gaming, atau obrolan atau wawancara, atau bisa juga lakukan seperti live match yang seperti saya lakukan. Jadi tentukan bisa kecantikan atau fashion. Nah, yaudah kita kembali ke live match. Kemudian di sini lakukan isi edit target live Anda. Nah, di sini saya tadi habis live, jadi target saya itu jari hati sebanyak 50. Jadi kalau misalnya mau ubah WL atau wishlist kalian tinggal klik tanda pena ini. Kemudian pilih misalnya kalian mau ini nih, beruang Miska. Kalian klik aja beruang Miska. Habis itu pilih kostumisasikan. Nah, seberapa banyak yang ingin, misalnya kayak 5 aja. 5. Terus konfirmasikan. Kemudian setelah sudah dikonfirmasikan, konfirmasikan ulang lagi nih. Kalau udah pas. Nah, seperti ini. Terus habis itu teman-teman juga bisa menggunakan kamera depan atau kamera belakang. Jadi ini kamera depan ya guys, kamera depan. Nah, kalau untuk membalikan kamera ini ada balik. Nah, nantinya seperti ini, kemudian kamera depan lagi. Setelah itu teman-teman bisa masuk mode percantik. Kalau teman-teman tidak ingin menggunakan efek, tapi lebih seringnya itu gunakan efek. Untuk cewek ya lebih ke bele atau dia ke flora, seperti itu. Kemudian teman-teman bisa langsung lakukan siaran live, atau teman-teman bisa masuk ke pengaturan dulu sebelum live. Masuk ke pengaturan, di sini kalian bisa nentuin moderator, tapi di sini saya sudah tidak punya moderator ya. Klik aja tanda tambah ini. Kemudian siapa nih teman kalian yang ingin kalian jadikan moderator di live kalian? Tentunya ini adalah teman yang Anda sudah ikutin balik atau sudah berteman. Kemudian di pengaturan juga ini ada tentang saya. Tentang saya ini, di sini saya tulis jangan lupa tetap player dan share. Jadi pada saat teman-teman memasuki room live Anda, mengklik live Anda, maka yang muncul kata pertama di teks
komentar Anda itu yang muncul pertama kali adalah ini. Atau teman-teman juga bisa klik seperti bisa atau bantu saya isi WL. Bantu saya isi WL seperti itu. Tapi saya biasanya cuman ini. Jangan lupa tap layar dan share. Ini jangan lupa ya, klik ini tanda perkenalan diri Anda agar muncul. Nah, setelah diisi, kalian tinggal kirim aja. Kirim. Seperti itu. Oke. Kemudian kita masuk lagi. Di sini jangan lupa ya, kalian klik kontrol penonton kalian. Jadi, yang menonton kalian itu hanya orang-orang yang berumur 18 tahun ke atas. Dan jangan lupa juga kalian aktifkan hadiah live-nya agar penonton yang menonton live Anda bisa mengirimkan hadiah. Kemudian di sini ada pengaturan komentar. Jadi izinkan ya komentarnya. Di sini juga bisa, kalau ini aktif, bisa memblokir orang ketika orang lain berkomentar yang tidak baik di akun kalian, seperti itu. Atau filter komentarnya. Ya, seperti itu. Kemudian teman-teman bisa deh lakukan live. Oke, seperti ini. Teman-teman bisa memulai live. Jadi ini adalah target yang telah kita isi tadi. Ini adalah kata yang pertama muncul. Ini jangan lupa tap layar dan share. Jadi seperti ini. Nah, ini sudah ada penonton yang muncul. Ya, seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Terima kasih buat teman-teman YouTube sudah menonton video ini sampai habis. Buat teman-teman, jangan lupa subscribe, like, comment, and share video ini agar nantinya Nurul Mafika makin semangat untuk membuat video selanjutnya.